Saudara, pawai takbir akbar memeriahkan malam takbiran di Kabupaten Kapuas Hulu Jumat malam 21 April 2023. Pawai ini dilepas oleh Wakil Bupati Kapuas Hulu Wahyudi Hidayat. Pawai takbir akbar menyambut Idul Fitri 1444 Hijriah diadakan di Kabupaten Kapuas Hulu Jumat malam 21 April 2023. Dilepas oleh Wakil Bupati Kapuas Hulu Wahyudi Hidayat. Pawai takbir akbar ini untuk menggaungkan asma Allahu Rabbi seraya bertakbir, bertasbih, dan bertahmid menyambut hari kemenangan umat Islam 1 Syawal 1444 Hijriah tahun 2023. Setelah sebulan lamanya menunaikan ibadah puasa di bulan yang penuh berkah, penuh rahmat, serta ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wakil Bupati Kapuas Hulu Wahyudi Hidayat menyampaikan atas nama Pemkab Kapuas Hulu dan pribadi serta keluarga mengucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri 1444 Hijriah kepada seluruh umat Islam. Ia mengajak seluruh masyarakat untuk bersatu dan bergandengan tangan membangun Kapuas Hulu. Selain itu, ia juga mengimbau kepada peserta pawai untuk mengawasi diri, menjaga kesehatan, keamanan, dan ketertiban dalam melaksanakan pawai takbir, patuhi aturan, sehingga pawai dapat berjalan dengan baik sampai selesai. Dari Kabupaten Kapuas Hulu, kontributor Ruai TV, Rofi Andila, mewartakan.